Selamat pagi. Selamat datang ke Peach Tree Show pagi. Buenos dias. Dobro jutro. Bagaimana sebut selamat pagi dalam bahasa Vietnam? Boleh menolong kami bagaimana sebut selamat pagi dalam bahasa Vietnam? Hari ini hari Selasa, 11 hari bulan Februari. Hari ini saya ada soalan yang sangat cool dari Vika. Saya tunjukkan kepada kamu. Nama saya Vika, saya dari Moskow. Ini soalan saya. Baru-baru ini, perniagaan mula berkembang dan dapat 1 bilion projek. Tetapi keuntungan kami mula menurun. Apakah sebabnya? Terima kasih. Baik. Oh, itu soalan bagus, Vika. Saya fikir ramai orang juga mempunyai persoalan ini apabila kita bekerja dan bekerja, perniagaan dapat wang. Tetapi pada akhirnya, anda tidak mendapat keuntungan. Macam tidak stabil, ya? Agak stres. Ya, ketidakstabilan, stres. Jadi, apakah pendapat anda? Ya, bolehkah saya mula dari sini? Ya, ini adalah perkara yang besar dalam perniagaan belian. Semua orang berfikir perniagaan belian membuat banyak keuntungan. Tetapi hanya duit yang banyak bergerak. Kami boleh menggerakkan banyak duit dalam beberapa bulan, tetapi tidak ada keuntungan pun. Saya pun berfikir tengah ini. Dalam buku-buku kuno, saya rasa kami perlu berbincang dengan korelasi biji. Dalam buku kuno ini, dia sebut tentang sebab ini. Dia kata sebabnya ialah kerana kita bercakap sesuatu dengan sia-sia sahaja. Apa maksudnya? Saya rasa dalam buku-buku kuno, bila-bila masa ada dua orang bertutur, mereka mula dengan perkara yang tidak penting, sesuatu yang tidak bermakna. Macam tidak bermakna. Mereka bla-bla-bla saja, cuma merepek. Cuba nak bercakap pasal gosip saja. Ataupun perkara yang tidak berfaedah kepada sesiapa. Atau bercakap untuk menghabiskan masa dan kita tidak ada apa-apa untuk bercakap. Macam ada sesuatu kekosongan dan kita cuma untuk mengisikan masa sahaja. Apakah hubungan antara bekerja, sibuk bekerja dan tidak dapat keuntungan? Bagi anda yang tidak tahu apa yang kita telah bincangkan di sini, TCI berasal 11 tahun yang lalu untuk mempersembahkan idea-idea hebat dari perniagaan dulu untuk menunjukkan hal-hal ada sebab dan akibatnya tersendiri. Kita menelitikan sebab-sebab dengan lebih mendalam terhadap perkara yang kita lihat di sekeliling kita secara ini. Ya, ini adalah korelasi tersembunyi. Beberapa korelasi adalah jelas. Seperti jika saya berbohong, orang akan berbohong kepada saya. Jika saya murah hati, saya akan melihat kemakmuran dalam hidup saya. Tetapi di sini kita bercakap tentang sesuatu yang tidak normal, yang luar biasa. Sukar untuk membayangkan, betul kan? Ini adalah teknik yang menunjukkan ada sistem. Baik. Nah, ini yang saya berfikir. Saya nak bercakap sikit tentang perbahasan. Saya pernah berbahas dalam pertandingan ini. Dalam satu bulan, dalam satu tahun, ada satu pertandingan perbahasan. Dan setiap tempat mereka akan memilih 50 orang untuk pergi berbahas. Seseorang berbahas, dia tentu akan ingat perbahasan mereka yang terbaik ataupun perbahasan yang paling teruk. Perbahasan yang saya ingat ialah
tentang tiga tahap realiti yang berbeza. Kokyo, Shindo Kokyo, Nongkyo, Kokyo, Shindo Kokyo. Nongkyo bermaksud perkara yang anda boleh lihat dengan deria anda, seperti kopi yang berwarna hitam. Itu ialah sesuatu yang kita boleh lihat. Ini ialah realiti yang menonjolkan. Kedua ialah realiti secara mental. Ia adalah sesuatu yang kita fikir. Ia adalah realiti tingkat pertama. Realiti tahap kedua ialah kokyo, di mana anda tahu jika saya bertanya apa, anda dapat fikir dengan logik. Contohnya, saya letak itu gelas di belakang saya, tapi anda dapat fikir bahawa gelas itu di belakang badan kita. So, anda buat logik di sini untuk fikir bahawa dia ada satu sesuatu di belakang saya tadi. Shinto Kokyo adalah sesuatu yang amat mendalamkan, iaitu seseorang yang mempunyai pemahaman yang istimewa dapat melihatnya. Mungkin hanya seseorang dari satu generasi contohnya dapat faham ini. Contohnya, apabila kita berniaga dan kita tidak dapat hasilan wang, mengapa? Hanya orang yang mempunyai pemahaman yang istimewa dapat memahami apakah sebabnya perkara ini berlaku. Siapa boleh teka dalam sekolah perniagaan biasa, jika syarikat belian kita dapat keuntungan. Dan ada satu hal bahawa jika perniagaan saya dapat $200 juta perniagaan setahun, tetapi keuntungan ialah kosong. Sebabnya ialah gosip. Atukah ayat itu cakap sesuatu yang sia-sia sahaja. Jadi kita katakan cara konvensional ialah bagaimana kita dapat keuntungan. Tapi apa yang kita cakap sini bukan sesuatu yang konvensional. Apa yang kami akan berbincang hari ini ialah sesuatu yang mendalamkan, iaitu sebab-sebab yang mendalam yang mendorong anda membuat sesuatu keputusan, membuat sesuatu langkah yang menyebabkan kaedah konvensional anda berfungsi. Tentang soalan Victoria ini, sebab mendalam untuk masalah Victoria tu ialah sebab gosip. Ini ialah sesuatu yang tidak menonjolkan, tetapi dia memang adalah sebab yang mendalam. Bagi itu, gosip yang terbesar ialah cara kami menggunakan internet. Kami lihat betapa sibuknya internet itu. Yang kata kita cakapkan sesuatu yang sia-sia sahaja, bla-bla sahaja. Saya hanya dipaksa untuk melihat segala yang berlaku di internet ini. Kita tak dapat ingat apa yang kita baca di internet kan selepas 2-3 hari. Itu bermaksud ia hanya membasiakan masa kami sahaja untuk menggunakan internet dan ataupun membaca informasi-informasi dari internet. Jadi kita ingin mengatakan persoalan tadi, iaitu bagi satu contoh bahawa jika kita ada satu accountant yang baik, dengan itu kami kami amat gembira ada seorang accountant yang baik dalam syarikat kami.
Dalam sekolah bisnes, biasa kata jika bisnes tak bagus, kita mesti jaga akaun kami baik-baik. Jika tidak menjaga akaun baik-baik, itu akan menyebabkan syarikat kami tidak dapat keuntungan. Tapi dapat saya ialah jika kita menjaga sendiri, jangan bergosip, maka kita akan dapat keuntungan. Tapi perbincangan saya di sini ialah bolehkah kami ada seorang accountant yang malas membuat account tetapi kita menjaga sebab-sebab mendalam, iaitu jangan bergosip. Dengan itu, kita tidak akan dapat keuntungan. Jadi, ia membawa saya kepada konsep yang sangat penting. Inilah yang apa kita kata di DCI. Adakah saya memerlukan pembawa untuk menjadi bisnes saya dapat keuntungan? Contohnya, adakah accounting itu ialah pembawa untuk mendapatkan bibit ataupun biji benih saya itu dapat keuntungan? So, Scott kata saya ni ialah seorang yang setiap kali guna telefon bimbit. Saya rasa telefon bimbit ini sangat penting kerana dia dapat menghubungkan saya dengan rakan-rakan di seluruh dunia. Tetapi, saya sangat gembira. Terima kasih dengan soalan-soalan. Sila hantar soalan-soalan ke seekquestion@diamondcutterinstitute.com. Kami sudah dapat banyak soalan dari tempat dari Switzerland, Fernanda dari Mexico, beberapa orang dari Utah, Vietnam sudah bagi soalan kepada kita. Dan kali ini kepada subjek mengenai persoalan tentang gosip. Lihat, soalan-soalan anda boleh di bagi kami. So saya bercadang supaya kamu beri kami soalan-soalan yang kamu ingin tanya melalui link itu. So tentang internet, kami rasa internet bukan sesuatu yang buruk. Jika kita menggunakan internet dengan baik, dia adalah sesuatu perkara yang baik. Sekarang masuk berkapi soalan tentang pembawa. Keshi Michael cakap tentang house. Jika saya buat sesuatu yang tak begitu bagus, maksudnya saya tidak menjaga accounting saya dengan baik, iaitu pembawa saya tidak bagus, tetapi saya bekerja keras untuk menanam biji benih yang sangat baik. Adakah perkara ini akan membawa keuntungan kepada syarikat saya? Baik, accountant saya ialah ialah sesuatu dari biji benih saya. Oleh itu, adakah maksudnya jika saya menanam biji benih yang sangat baik untuk perniagaan saya dengan menolong orang lain mendapat bisnes yang bagus, tetapi saya tidak menjaga akaun saya dengan teliti, dengan baik, adakah saya juga akan dapat keuntungan dalam bisnes kami? So kami belum memberi jawapan lagi. Oleh itu, soalannya ialah jika saya menyalahgunakan
you are not using accounts kami, you know, you're not doing, tetapi you're not doing banyak biji benda yang bagus, tetapi pembawanya, iaitu contohnya accounts kami, tak bagus. Tapi biji benda itu sangat baik dan saya tahu macam mana untuk menanam biji benih yang sangat baik. Adakah kita akan dapat keuntungan? Adakah penting untuk ada P&L yang baik ataupun accounting yang baik? So kami faham bahawa biji benih ini amat kompleks. Kita juga faham bahawa jika perlu pembawa untuk membawa sesuatu hasil dari pada penanam biji benih kami. Oleh itu, bagilah contoh, boleh? Baik, saya nak cakap sesuatu. Ya, apabila kita mengatakan biji benih yang mendalam, kita mesti lihat sesuatu. Bolehkah kami dapat keuntungan jika kamu buat begitu? Biasanya tidak boleh. Tetapi dalam buku konon itu kata, jika intensi kamu sangat bagus, kamu akan dapat keuntungan juga. Contohnya, jika anda menjadi virus tapi tidak sesuai untuk cakap virus hari ini, kita kata jika kamu mempunyai motivasi yang bagus untuk menolong sangat banyak orang, saya berasa kami, contohnya kami nak jadi seorang yang membina sesuatu untuk kebaikan orang lain, maka kami akan dapatlah kemakmuran. Itu contohnya jika kamu ada motivasi untuk membina rumah untuk ramai orang, maka dia akan bypass pembawa itu. Maksudnya, jika account kamu tak buat dengan baik, kamu masih dapat keuntungan. So, mari saya kata tentang apabila biji benih itu dia buka, dia ada empat cara. Satu, iaitu jika saya membuat satu yang baik, tentulah saya akan lihat bahawa accountant akan bagus. Jika biji benih saya bagus, jadi perniagaan kami akan mendapat keuntungan, kan? Ini adalah soalan yang saya nak cakap. Jika biji benih ini sangat kuat, kamu tak bergosip, tapi immediate seat atau seat yang di atas seperti mempunyai accountant yang tak baik, yang malas, apakah yang akan terjadi kepada perniagaan kamu? Adakah kamu akan dapat keuntungan? Saya nak dengar dari kalian semua tentang pendapat kamu. Apakah akan terjadi kepada perniagaan ini? Ini kawan saya, Bing Duy, di Vietnam City, kerana dia kami dapat membina dua buah rumah di Vietnam. Terima kasih banyak kawan saya di Vietnam ni. Sekarang kami nak tunjuk kamu tentang soalan yang akan ditanya besok hari. Baik, mari kita tuntun. Kita ada Paul Nguyen dari Vietnam. Vietnam.
Baik, kami perlu menterjemah ini. Baik, saya buat penterjemahan yang singkat. Dia kata dia sekarang berusia 55 tahun tinggal di Vietnam. Dia tanya mengapa saya berasa lebih bertenaga ketika saya bekerja untuk orang lain. Soalan ini yang menarik. Baik, ini pagi yang hebat. Saya bergembira kamu dapat menonton. Hantarlah komen kepada saya dalam video ini. Dan anda juga boleh beri soalan, hantar soalan kamu kepada seedquestion@diamondcutterinstitute.com. Sila pastikan video itu dalam gaya mendekat seperti gaya selfie dan dalam masa kurang daripada 30 saat. Video selfie yang kurang daripada 30 saat akan ditunjukkan di sini. Terima kasih banyak. Bye-bye.